Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menantang calon pemimpin mendatang harus bisa melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan pemerintah. Jokowi menyebut bahwa pemimpin mendatang harus punya tekad dan napas panjang untuk melanjutkan pembangunan menuju Indonesia emas. Bakal calon presiden Anies Baswedan memberikan tanggapan terkait tantangan Jokowi tersebut. Anies mengatakan bahwa bangsa Indonesia bukan hanya hasil dari satu orang atau satu presiden saja. Pasalnya Indonesia telah merdeka selama 78 tahun dan telah dipimpin oleh banyak presiden dengan kerjanya masing-masing. Pernyataan itu disampaikan Anies selesai menghadiri upacara bendera peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis 17 Agustus 2023. Anies mengatakan bahwa keberhasilan Indonesia saat ini bukan karya satu presiden, namun juga lintas generasi. Ia menyebut bahwa apapun yang dilakukan presiden mendatang merupakan sebuah keberlanjutan, sebab siapapun presiden yang akan menjabat selama 5 tahun ke depan memiliki program yang disebut keberlanjutan. Anies juga mengatakan bahwa siapapun presidennya pasti juga akan membawa perubahan untuk bangsa Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!